السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين. صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum La'allakum tattaqun Sadaqallahul azim Wa balaga rasuluhun nabiyul habibul karim Nahnu ala dhalika minasyakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Sa'imin sa'imat yang dirahmati Allah Seperti yang kita maklum Yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa Adalah Iman Kita bicara mental dalam hal ini, fisik manusia tidak menunjang bahwa itu adalah satu kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang satu ini, tapi kalaupun mental sekalipun fisik itu kecil, fisik itu ramping karena kekuatan iman, karena mental sehingga dia sanggup mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Banyak orang berfisik besar, bertubuh kekar, tapi kadang-kadang dia cemen dalam melaksanakan ibadah puasa yang satu ini. Tapi kalau kita juga perhatikan ada orang yang tubuhnya kecil, ramping, kurus, tapi ia sanggup mengerjakan ibadah puasa itu sendiri. Oleh karenanya, sekali lagi yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa adalah iman. Iman mental, kalau sudah mentalnya kuat, insya Allah, apapun barangkali yang akan ia hadapi, sekalipun haus, mencekik, tenggorokan, lapar, melilit perut, dia akan lakukan demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin soimat rahimakumullah Karenanya Di bulan suci Ramadan ini Mari kita mantapkan Nilai-nilai iman Sebab ibadah puasa Merupakan sarana Untuk pembinaan iman Sarana untuk memantapkan Nilai-nilai iman Yang kita miliki Bersyukurlah kita masih bertemu Dengan bulan suci Ramadan Bersyukurlah, kita bisa bertemu dengan ibadah puasa. Penyegaran kembali nilai iman kita, pemantapan kembali nilai keyakinan kita. Sebab, kalau kita perhatikan, berhari-hari, berbulan-bulan, terus-menerus kita tanpa ketemu dengan bulan suci Ramadan, tanpa bertemunya dengan ibadah puasa, khawatir yang namanya iman akan bablas, yang namanya iman akan jebol. Oleh karena itu, kita sebagai soimin soimat, mari kita mantapkan nilai-nilai iman kita melalui ibadah puasa kita. Seperti yang tertuang dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil yang beriman Yang disebut yang beriman Kutiba alaikumusiam Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa Kama kutiba ala ladzina minkablikum Seperti orang-orang sebelum kamu La'allakum tatakun Agar dengan ibadah puasa Kamu menjadi orang yang takwa Yang takut kepada Allah Yang sanggup dan siap melaksanakan perintah Allah Menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala iman sekali lagi yang dipanggil untuk ibadah yang satu ini. Keyakinan yang dipanggil untuk ibadah yang satu ini. Sa'imin sa'imat rahimakumullah. Karena itu kita baru memasuki pekan awal. Minggu pertama di bulan suci Ramadan ini. Mungkin juga kita semuanya para sa'imin sa'imat. Masih sedikit agak kaget karena mungkin selama ini kita bertemu hanya ibadah puasa itu di hari Senin, hari Kamis ataupun yang mudbid. Sekarang ini kita satu bulan suntuk ke depan kita melaksanakan ibadah puasa ini. Tapi yakinlah seseorang yang memang imannya kokoh, yang memang imannya tangguh, dia akan siap melaksanakan ibadah puasa Ramadan sekarang ini. Mentalnya kuat, jiwanya kuat, jiwanya siap, jiwanya oke. Okay. Insya Allah, dia akan sanggup melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, sholatnya, tarawihnya, ibadah sosialnya. Insya Allah, akan ia kerjakan karena kita memiliki nilai-nilai iman. Nilai-nilai keyakinan, karena itu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita akan sanggup melaksanakan ibadah puasa satu bulan suntuk, perjalanan Ramadan kita tidak mulus. Bertabur bunga kanan kirinya, jalannya datar tapi menanjak, menurun, penuh onak dan duri. Tapi jangan khawatir, dengan petunjuk Allah, keyakinan kita yang kuat, yakinlah bahwa segala proses ibadah di bulan Ramadhan ini akan kita lakukan, bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, dan akan bisa kita lalui dengan mudah dan lancar adanya. Saimin, saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita hari ini senantiasa menjadi ibadah puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lainnya pun menjadi ibadah penopang dari ibadah puasa kita di hari ini yang diterima juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syatwal afiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan. Semoga kita bisa jumpa di hari berikutnya. Selamat berbuka puasa pada hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muafiq ila aqwami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.